Halo, sukses selalu buat semuanya, sedulurku se-Indonesia Raya. Saya ambil dari tengah. Untuk tanahnya ada penanaman apa ya? Pohon singkong laut dan sama pohon durian, ada 100 lebih untuk pohon duriannya. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Haji yang punya tanahnya, ya kan, langsung rembukan langsung lah. Ini yang minat silahkan masuk rembukan langsung karo sing duwe tanah. Ben enak piye-piye. Negosiasinya berapa? Ini harga per meternya 350. Dulurku se-Indonesia Raya. 350. Suratnya sertifikat. Oke. Banyak pepohonan. Singon laut sama ini ada pohon durenya. Ini biasanya kalau panen itu tebas aja ini mama Pak Haji kita 100 lebih, 150 atau 170 tadi bilangnya. Nah itu 170 juta. Nah 170 juta itu untuk panennya, soalnya sangat lebar banget. Ini wis gede-gede lur, jadi ya seimbang lah, kalau dibilang seimbang dari segi harganya. Untuk buat pabrik, zonanya zona pabrik juga bisa, dia sudah konfirmasi sama tinggi. Untuk listriknya 3 pas. Ada kumannya ya Pak Haji, ini sama Pak Haji sama teman saya Pak Sis. Coba Haji lanjut ke jalan sana Pak Haji. Tanahnya rata lah ya. Untuk penataan bagian depan itu tetap ada penataan, kalau misalnya untuk buat pabrik itu tetap ada membantu. Itu yang punya tanah dulunya siap. Jadi nanti untuk diskusi soal harga tetap sama yang punya tanah. Saya hanya cuma jembatan lah kalau dibilang. Oke. Tanahnya bagus. Beli penataan lah. Tetap penataan. Ya, hasilnya maksimal nantinya. Ini sertifikat ya. Kita sambil berjalan menuju ke lokasi muka jalan. Nah, ke muka jalan. Pohon duriannya apa ya Pak Haji? Panen cek. Sekian banyaknya ya panen nih. Pokoknya langsung beli, langsung dapat. Nah nanti untuk pembelian bisa 1 hektar kok, nggak harus kalau punya uang untuk pembelian 1 hektar juga bisa. Nanti motong bagian muka jalannya. Muka jalannya ini sekitar berapa Pak Haji? Ada 100-an lebih ya? 100 lebih ya? Ya. Oh, 100 meter dari pohon bambu sampai apa ujung sana ya Pak Haji. 100 meter. Oh, batasnya soalnya sampai sini 120 meter. Nah ini jalur besar lah kalau dibilang jalur arah ke Ngasem ini. Arah Ngasem Ngabul. Bundaran Ngabul, arah Bundaran Ngabul ini. Ini jalan gede. Kontainer, oke masuk. Ada pabrik. 1000 meteran ya Pak Haji. 1 kilo lah, 1 kilo. Garmen ya Pak Haji. Garmen. Oke, lanjut di aja untuk komunikasi sama di properti jual tanah di Jepara. Untuk harga-harganya langsung negosiasi sama pemilik langsung sama yang punya tanah. Oke, sukses selalu buat semuanya.
buat seterusnya se Indonesia Raya, bahagia selalu, ceria selalu, rezekinya bertambah, berlimpah barokah, amin. Oke, sukses selalu, bye bye.